Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumat ya kawan-kawan. Semoga berkah semua untuk segala aktivitasnya maupun yang lagi bekerja, untuk yang tidak bekerja. Semoga rezekinya dipermudahkan, diperlancarkan, dan segala urusannya pun diperlancarkan. Oke, masih berjumpa lagi ya sama Indra Teknisi Channel. Oke, buat kawan-kawan semua, semoga sehat selalu kawan-kawan YouTuber ya. Oke, sekarang kita akan kasih tahu buat kawan-kawan semua tentang kapasitor mesin cuci ya kawan-kawan. Gunanya untuk mesin cuci. Jadi mesin cucinya beda-beda dia kawan-kawan ya. Kapasitornya ada yang kecil, ada yang besar ya kawan-kawan ya. Tipenya pun beda-beda. Oke, buat kawan-kawan semua dan buat ibu-ibu semua yang belum tahu, kita kasih tahu macam-macam kapasitor mesin cuci ya kawan-kawan ya, ibu-ibu semua. Jadi ini gunanya untuk kapasitor mesin cuci. Jadi ini beda-beda ya kawan-kawan. Ini dia. Ini kapasitor untuk mesin cuci merek Antel 16 UP plus 5% ya kawan-kawan ya. Beda-beda ya merek-mereknya kawan-kawan ya. Nah, ini warnanya warna putih. Oke. Dan ini Ray-Ban. Ya, ini 12 UP juga plus 5% 400 watt MK 40 plus 85 50 AZ ya. Beda-beda ya kawan-kawan ya. Kalau yang ini NC 12 UP ya kawan-kawan ya. Ini dia ya. Ini oke. Kalau ini yang JP ini ya, ukurannya di sini ya, cara nengoknya kawan-kawan ya. Ini dia ya. Ini tipe 12 plus 5 UP. Voltase 405 volt. Mereknya JP ya kawan-kawan ya. Ini JP juga, tapi ini yang kecil ya. Warna putih ini tipe 8 UP ya kawan-kawan ya. Voltasenya 450 volt. Dia beda-beda ya kawan-kawan ya. Ada yang tipe 8 UP, ini tipe 12 UP. Ada yang 10. Nah, ini 12 UP, tapi ini ukuran yang besar ya kawan-kawan ya. Ini 12 UP, ada yang 11 UP. Jadi buat kawan-kawan semua yang belum tahu, buat ibu-ibu, kayak mana kapasitor mesin cuci, dia kayak gini ya kawan-kawan ya. Oke. Oke, sekian terima kasih tentang review kapasitor mesin cuci dan kegunaannya ya kawan-kawan ya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.